Shalom. Memakai masker wajib kita lakukan saat ini di era pandemi COVID-19. Ada banyak orang melakukannya karena terpaksa. Tapi memakai masker sebenarnya merupakan pertanda kasih. Kasih terhadap diri kita sendiri maupun kasih terhadap orang lain. Dengan memakai masker, kita menjaga agar diri kita tidak tertular. Tapi kita juga menjaga orang lain agar supaya kita tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain. Dan kasih kepada diri sendiri dan juga kepada sesama, itu juga yang dituliskan di dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari pakai masker dan melakukannya sebagai tanda kasih. Dan biarlah kasih itu juga yang selalu mendasari dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati.